Halo bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Halo semua, kembali bersama aku Manik di 3835. Di video kali ini merupakan sesuatu yang spesial teman-teman, karena aku berkesempatan main ke sebuah bengkel yang rata-rata ya, yang dimodif di channel ini itu dikerjakan di sini, khusus seperti kaki-kaki, listrikan, bahkan ngecat bisa ya. Dan kita berkesempatan langsung membahas The King di New Normal kontes kemarin. Seperti apa sih ini? Tapi sebelum itu kita kepoin bengkelnya dulu bersama Ko Jimmy. Halo Bri, gimana kabar? Baik. Akhirnya setelah berbulan-bulan. Mau cerita dulu Bri. Ini kita mau bahas bengkelnya dulu Jim. Nah. Ini bengkel apa sih Prokit itu? Dulu ya Bri. Nah. Silakan. Ya, itu awalnya bengkel spare part tahun 2012. Wow, udah hampir 8 tahun ya? Iya. Nah, dulu kita cuma terima mungkin servis motor-motor biasa, metik-metik, bentor-bentek. Karena waktu kan belum ada jambat seperti sekarang, enak-enak nih. Buat iya. Itu 2015 lah. Wah, mulai dari itu mulai buka, ada beberapa teman-teman dari yang anak-anak muda kan sering ngomong-ngomong tuh zaman mungkin masih suka, masih bandung. Iya. Sempat bikin motor, terus di kontes. Kontes pertama motornya apa Bri? Vario. Vario. Ya. Oke, berarti di HMC ya? HMC pernah, lokalan pernah juga. Jarum Black juga pernah. Oh, waktu Black Community. Wah, dari 2012. Terus yang aku tanya, lokasi bengkel mungkin teman-teman bisa lihat di IG, nanti aku cantumin IG-nya Prokit. Mungkin rekam-rekam modis itu ada. Untuk harga tuh, di sini otomatis harganya bersaing dong ya. Ya. Dan semua hal bisa dikerjakan. Bisa. Pengecekan itu mulai tahun berapa sih? Kalau pengecekan ini baru mulai fokus di tahun 2020 ini. Oh, pengecekan. Ya, baru. Itu pun ada tempat khusus kita di sini ya. Ya, awalnya itu pekerjaannya di sini dan logo Prokit itu selalu ada, pokoknya apa istilahnya ya, familiar banget gitu, nggak cuman pajangan aja, pengecekan air keras, lagu kevlar juga. Oke, satu
itu ada workshop di mereka satunya? Ya, mereka satunya itu khusus pengecetan airbrush, carbon paper, semua di sana. Oke. Okay. Oh ya, Profnya juga ada channel YouTube kan ya? Ada. Saya nanti aku cantumin semua di deskripsi biar teman-teman. Biar dicantumin. Bahkan salah satu, pokoknya rata-rata ada channelnya kerjain di sini. Ya. Yang teman-teman di modem itu, wah semua kerjain di sini. Oke okay, deh, tanpa panjang lebar lagi udah penasaran sama ini. Ini motor namanya apa kok? Ada nama kamu nggak? Sekarang namanya Janda Kembang. Janda Kembang, oke okay, karena warna kali. Sebelumnya aku pernah ketemu Kojimi itu tahun 2018 kalau nggak salah, waktu itu motornya masih Barcelona, cuman mohon maaf itu videonya nggak naik karena filenya itu ketumpuk sama motor satunya, entah kenapa zaman itu. Terus akhirnya yang naik yang lain, jadi sementara sekarang kita puasin teman-teman dengan si Janda Kembang ini. Oke, sekilas nih, ini motor dapat juara apa aja dulu? Yang kemarin yang kontes terakhir Autofest. Iya. Autofest pada saat itu si Atom sama The King. The King itu yang final terakhir itu ya? Ya, oke. Sedikit gambaran, ini sesuai dengan konsepnya custom. Itu yang di custom apanya aja sih dong? Akunya sih memang udah gak standar. Kalau ini full. Semuanya aja full ya? Oke, dari depan dulu ke, ini basicnya motor apa? Yamaha NMAX 2016. Terus? Kaki-kaki deh, aku penasaran secara simpel aja deh dibahas, ini kaki-kakinya menggunakan apa? Kalau kaki depan itu menggunakan orbital wheels. Orbital wheels? Iya, cables. Oke. Itu custom dari mobil yang dibikin lah, custom full pokoknya di sini, jadi tanpa tromol. Oh ah, itu yang unik banget itu. Iya, tanpa tromol. Terus ini bannya, ban mobil bukan? Bannya masih pakai motor aerox standar. Ban motor aerox. Ya. Terus untuk pengereman itu gimana ceritanya kok? Kalau pengereman sih karena ini kan orbital, jadi cakram otomatis nempelnya di pelak bagian. Ah, itu custom atau memang ada custom? Semua piringan di sini. Bikin semua. Oke, kecuali kaliper itu ya, kaliper dari racing boy. Racing boy. Itu depan belakang sama ya? Kalau belakang sama juga dari pelek mobil itu pelek mobil dibelah kemudian disambung ke depan. Oke. Sama juga tanpa itu tromol. Oh, belakang pakai tromol. Oh, dengan tromol yang tromol. Oke, oke. Dari stang dulu itu gimana tuh stang? Kalau stangnya pakai punya ini, oh standar lah ya. Standar ini memang punya enak ini dan di sini dibikin seminimalis mungkin, jadi tanpa tombol satupun di motor ini ada tombol. Kemudian untuk gasnya nih, nah, ah nggak ada itu. Nah dari sini nih itu baterainya. Oke, tali gasnya dimasukin dalam. Nah, di sini tetap berfungsi normal. Berfungsi dari dalam semua. Oke. Oke. Wow. Terus dari tampang ini juga bukan NMAX lagi, ini basicnya tampang dari X-Max. Ya. Oke, nah ini modelnya X-Max. Di custom disambung-sambung ya, banyak proses aja sih. Karena ini karena kalau ini full fiber semua. Oke. Ini juga full fiber. Ini bikinan custom juga. Ini modi standar X-Max yang di custom juga. Oke. Nah untuk kaki-kaki ini kan pendek banget. Ini ada khusus nggak tuh, maksudnya ada peninggi atau apa? Air suspension. Depan belakang? Belakang aja. Oh belakang aja, tapi belakangnya kena air. Oke, air suspension dari mobil. Kemudian untuk mesin berubah? Mesin standar ting-ting. Standar NMAX maksudnya? Iya, belum pernah otak-atik sama sekali kalau mesinnya. Oke. Karena memang ini kebutuhan kontes aja, nggak perlu main mesin. Oke. Memang targetnya kok itu memang masih custom? Enggak juga, sebenarnya ini karena motor terakhir kontes itu tahun 2018. Dan kemarin kan 2 tahun nih mangkrak. Mungkin kalau teman-teman yang main ke sini sering lihat motornya di pojokan. Iya. Sudah seperti rongsokan. Nah, oke. Sampai banyak yang nanya kenapa motor sampai begini nasibnya gitu loh. Oke. Akhirnya karena dari owner juga kan sempat pengen biar motor ini bangkit lagi. Tapi bukan buat ngejar buat kontes kemarin. Sebenarnya buat kita motivasi dan motor ini kelar kan dibawa pulang ke Labuan Bajo. Oh, yang punya di Labuan Bajo? Ya, benernya ada di Labuan Bajo. Wow. Jadi
supaya menerima kelas dan dibawa pulang. Oke. Untuk video tidak ada standar tuh, ini milik apa tuh? Oke. Terus tadi ASUS tadi pengaturannya lewat mana? Kalau ASUS itu tadi ada remote-nya. Oh, pakai remote? Iya, pakai remote. Wow. Jadi pakai sensor wireless ya, kalau kita menjauh motor masih. Oh, sekalian nyalain motor berarti remote jadi satu. Kita mendekat motor itu. Ceritanya? Ya, custom. Modif mobil juga. Nah, satu lagi tuh. Kan ini misalnya dari tinggiin, berarti jalan normal biasa ya? Bisa. Jadi kemarin kalau lihat video di itu layar. Oh, jalan itu. Oke. Nah, satu lagi yang aku dengar kan katanya ini motor sesuai yang aku bilang ini mangkrak. Terus ini pengerjaannya berapa lama sih? Kalau pengerjaan bodi kemarin 6 hari. 6 hari. Wow, 6 hari. Nah, yang lagi tanya lagi. Katanya sih ini belum selesai. Ya. Itu yang kurang apa ya? Itu boleh dibocorin atau terserah mau jawab boleh enggak boleh? Sebenarnya cuma detailing bodi aja kurang karena waktu kemarin. Detailingnya. Dicat airbrush. Oke, karena dan untuk menonjolkan bengkelnya juga ya. Keunggulannya di airbrush itu ya. Karena kalau airbrush itu kan minimal waktu kan 1 minggu sampai 2 minggu. Iya, untuk biar 6 hari. Ya. Ini total pengerjaan 6 hari. Total dari wow. Hari. Siap. Nah, satu dua terakhir nih kok. Totalan biaya berapa? Kalau ini sih enggak banyak sih karena ini kan enggak terlalu pakai barang branded. Barangnya yang normal ya, itu FCB biasa gitu ya. Kita kan ada brandnya FCB di sini, kita menjualkan semua di sini FCB. Oh, totalan rem RCB, selang rem RCB, kalipernya RCB. Oh, semua RCB ya? Ya. Oke. Tapi pot-pot, probol semua dong? Ya, probol semua. Nah, itu nanti tuh, totalannya? Kalau totalannya ini mungkin 35-50 ya. Mungkin pertanyaan yang simpel, untuk bikin air sus itu motor-motor bebek, motor-motor biasa itu bisa nggak sih? Maksudnya nggak motor apapun sebenarnya bisa, cuma kebetulan kebutuhan konten jadi kenyamanan pasti berkurang. Oh, justru nggak nyaman ya? Iya, pasti berkurang kenyamanan. Oh, oke. Okay. Tapi untuk suspensi yang kecil itu bisa? Bisa ya? Oke. Okay. Kita selalu modifikasi itu kan, selalu informasi ke konsumen, hanya tahu yang akan dipakai seperti ini ke depan. Dampaknya gitu. Dampaknya, ya, biar nggak kecewa ke belakang ya. Gitu ya. Oke, okay. Nah yang terakhir nih kok, ini tips bagi teman-teman yang ingin main di Maxi Custom, itu tipsnya dari begini apa sih yang kalau mau main custom tuh fokusin ke sini gitu ya, aku jadi tahu deh. Sebenarnya kalau semua motor itu intinya konsepnya dulu. Motor dibangun tanpa konsep itu akan hancur. Oke, benar juga. Jadi tengah-tengah jalan ngulang lagi ya. Kalau konsepnya kuat, memang main custom seperti ini nggak perlu barang brand, nggak perlu barang-barang mahal ya. Intinya full custom. Oke. Sekalipun itu barang murah, tapi kalau custom, karena juri itu tidak pernah melihat harga dari barang tersebut. Pak, mungkin hasilnya kan ya, keunikan dan fungsinya ya. Oke, itu teman-teman itu penting banget. Jadi kalau mau main kontes, targetnya dulu ke kelas mana mau masuk gitu kali ya. Jangan begitu jadi baru pilih kelas gitu ya. Oke deh teman-teman, itu tadi sedikit informasi si janda ini. Jadi teman-teman yang kepo minimal udah terlampiaskan lah apa sih sebenarnya the king dari new normal kemarin. Oke Riko, terima kasih banyak informasinya, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan menginspirasi buat berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.